Berikut ini daftar pemain incaran Persebaya Surabaya untuk musim depan. Yang pertama ada nama Tom Hai. Pemain keturunan Indonesia ini dikabarkan sangat diminati tim bajul ijo Persebaya Surabaya. Berposisi gelandang bertahan dan memiliki nilai pasar cukup tinggi. Yang kedua ada nama Johnny Campbell. Pemain kebangsaan Amerika Serikat ini dikabarkan sangat diminati tim bajul ijo Persebaya Surabaya. Pemain berusia 32 tahun ini sekarang bermain di Liga 2 bersama Persela Lamongan. Selanjutnya ada pemain asing berkebangsaan Filipina, yaitu Daisuke Sato. Tim bajul ijo sangat berminat untuk mendatangkannya pada musim depan. Sekarang, pemain berusia 29 tahun ini berstatus tanpa klub. Persebaya pun dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain naturalisasi Indonesia yang sekarang memperkuat Persib Bandung, yaitu Marc Antonio Klopp. Persebaya pun dipastikan akan sangat sulit untuk mendapatkannya dikarenakan pemain berusia 30 tahun ini adalah pemain inti Persib Bandung. Selanjutnya, tim bajul ijo pun dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain Madura United yang sekarang dipinjamkan ke Bayangkara FC, yaitu Junior Brandão. Pemain berkebangsaan Brazil ini menjadi salah satu calon top skor Liga 1 untuk musim ini